Satu persatu warga yang hendak berkunjung diperiksa oleh personel polisi bersenjata lengkap. Tidak hanya itu, personel polisi juga diwajibkan tetap waspada dari ancaman teroris. Penjagaan ini diperketat lantaran beberapa hari lalu tim Densus 88 Mabes Polri menangkap 5 terduga anggota Jamaah Islamiyah di wilayah Palu dan Sigi. Kini Jamaah Islamiyah mendirikan sejumlah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan untuk membiayai kegiatan aksi teror dan pelatihan militer Jamaah Islamiyah. Saya mungkin dalam perjalanan dari dan menuju pulang ke rumah ke kantor sebagainya, kita juga sudah mengimbau agar anggota tersebut harus lebih ekstra hati-hati ya. Bagaimanapun juga namanya kami menggunakan uniform Polri ini nampak secara kasat mata, lalu sebab itu kita harus lebih waspada agar kita itu jangan sampai menjadi salah satu sasaran dari orang-orang yang tidak berkenan dengan adanya upaya penangkapan teman-temannya dalam konteks anggota dari Jamaah Islamiyah. Nah, yang terakhir juga kita menyampaikan secara melalui media sosial, media kami dan grup-grup kami agar diperhatikan tempat tinggal masing-masing juga. Jangan sampai nanti tempat tinggal kita itu juga menjadi salah satu sasaran dari ketidaksukaan mereka terhadap peristiwa yang ditemukan kemarin ini. Itu mungkin Bang Ulis ya. Baik, Bang Ulis.